Dalam waktu kurang dari satu hari, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar berhasil menangkap bandar narkoba jenis daun ganja kering HE alias EM 42 tahun di rumahnya. Jalan Kartama, Kecamatan Marpoen Damai, Pekanbaru Riau. Penangkapan terhadap tersangka HE merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, di mana polisi meringkus kurir daun ganja NV alias NA di kawasan Pandau, Siak Hulu Kampar. Tersangka yang tak mengira didatangi polisi tak berkutik saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi berhasil mengamankan barang bukti daun ganja kering sebanyak 1 ons yang disimpan dalam sebuah mangkok warna putih. Telah kita amankan tadi di daerah Pandau, kita amankan dengan barang bukti 1 kilo daun ganja kering. Kemudian kita interogasi, jadi tersangka tersebut menerangkan dia memperoleh narkotika jenis daun ganja kering itu dari seorang bandar berinisial HR. Kemudian tersangka HR kita amankan dan kita temukan sekitar 1 on daun ganja kering di rumahnya. Tersangka kemudian digiring ke Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.